gimana nanti kalau Bayu Samudra tetap tinggal di Katemunggungan? Haruskah aku merelakan Bayu Samudra jatuh ke dalam pelukan Ayu Sekarsari? Tidak. Pribat Sewu. Hamba Nyira. Kamu yang harus kembali ke Katemunggungan. Karena keberadaanmu yang tak terlacak, karena itulah gelap pedut Kowang kamu harus manfaatkan dengan baik. Apa yang harus hamba lakukan, Nyiratu? Jadilah penunjuk jalanku. Karena aku akan datang ke Katemunggungan seorang diri dan menyamar sebagai Ayu Sekarsari. Ayu Sekarsari seperti yang disarankan oleh Romo Ki Bajul Boga. Titah Nyiratu akan hamba laksanakan. Pribat Sewu. Hamba Nyiratu. Pergilah. Laporkan setiap perkembangan agar aku bisa datang sebagai Ayu Sekarsari di saat yang tepat. Baik Nyiratu, hamba berangkat. Bogawati. Iya Nyiratu. Bersiap-siaplah dan pelajari tingkah laku Nyi Birah. Karena nanti kamu akan ikut denganku ke Katemunggungan sebagai Nyi Birah Dayang Setia Pramono Ayu Sekarsari. Apapun yang Nyi Ratu perintahkan akan saya laksanakan sebaik-baiknya. Kasus Tugu Wasesa, biarkan saja. Bagaimana dengan saya, Nyi Ratu? Diam dan tunggu perintahku. Kesinggahan Dawu. Sesudah menjalankan siasatnya, mereka berkomplot, Kak.
harus mencegahnya. Itu permintaan Nyiratu Kidul. Tunggu Basesa Popolo Ijo harus digiring masuk ke Setingkil. Tapi Kang, bagaimana dengan prajuritku? Kita lah yang harus menghadapinya. Ayo, ayo. Ratu, saya tidak mampu melawan mereka. Buto Ijo, mana Tugu Waseza? Akhirnya kita ketemu lagi, Nyi Ratu. Tugu Waseza? Ya, aku Tugu Waseza. Tugu Waseza, serahkan mahkota Nyi Ratu padaku. Kalau kamu adalah Tugu Waseza palsu. Badar Wondo! Badar Wondo! Mayat hidup, kamu pasti dari Setro Gondomayo. Si Yunda, sekarang baru jelas mayat hidup itu adalah anak buah Ratu Gendeng Permoni. Kalau begitu di mana Tugu Waseza yang sebenarnya, Yunda? Pasti ada di Setro Gondomayit. Sebab Ratu Gendeng Permoni hanya bisa membuat tiruan Tugu Waseza kalau Tugu Wasezanya ada di sana. Lalu bagaimana Dinda bisa membebaskan Tugu Waseza dari cengkeraman Ratu Gendeng Permoni, Yunda? Kita akan cari jalan keluarnya yang terbaik. Baik, Yunda. Tapi tentu hal ini akan diketahui oleh Ratu Gendeng Permoni. Bagaimana nanti? Semua sudah terjadi. Lihat saja nanti. Ini mengenai perkembangan berbahaya antara Raden Bayu Samudra dengan Ayu Sekarsari. Apa yang telah terjadi? Mereka sudah saling jatuh cinta? Betul, Cinduwani. Perlihatkan, sesuai dengan mandat yang aku terima dari Kanjeng Ratu. Perlihatkan apa yang ingin kamu perlihatkan kepadaku, Kaca Benggolo. Baik, Cinduwani. Aku sayang sekali sama Kanda. Saya juga sayang sama Dinda. Kau akan menjagaku? Iya, Dinda. Saya akan selalu menjaga Dinda. Apapun yang terjadi, saya akan selalu melindungi Dinda. Tenang saja. Kanda. Dinda, saya kurang pantas untuk dirimu. Kanda, kenapa Kanda selalu merendah hati? Kanda bukan lagi Bayu Samudra yang berasal dari Randu Alas. Tapi Kanda akan menjadi calon suami Ayu Sekarsari yang akan memberikan ketemunggungan ini kepadamu. Ingat, Kanda, Ayu Sekarsari masih menjadi kerabat dekat pendiri Mataram. Jadi, Dinda jamin, Kanda akan menjadi tumenggung Cokronegolo yang baru. Dinda, Kanda tidak pernah memimpikan menjadi tumenggung. Kanda... Tumenggung Bayu Samudra, kamu tumenggungku, dan Kanda tidak akan bisa lari dari pelukan Dinda. Mari Kanda, mari kita segera pastikan hari pernikahan kita. Itulah yang telah terjadi, Cinduwani. Ya, aku bisa merasakan kecemasan yang kamu rasakan, Kocok Benggolo. Saya cemas karena kutuk Nyi Wingit semakin mendekat ke arah kenyataan, Cinduwani. Tapi kita bisa berbuat apa? Saya tak mungkin menyusul Kanjeng Ratu ke Segorolor. Tak mungkin kutinggalkan Laut Kidul yang sementara ini menjadi tanggung jawabku untuk menyampaikan perkembangan yang telah terjadi di kata menggungan tersebut. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau saja Aji Surobatin itu bisa menembus kedalaman Laut Jawa, maka akan bisa kuketuk pintu hati Kanjeng Ratu. Kuingatkan agar Kanjeng Ratu bisa membagi perhatiannya kepada kutukan Raden Bayu Samudra. Tapi tidak mungkin saya menyusul ke seberang selop. Bisa kena semprot kalau kamu sampai menyusul dan menembus Gorolor. Tidak, Kocok Golo, tidak.
sana. Saya mengerti, Gusti Ayu. Saya mengerti. Aku harus mencari cara agar kutuk Nyiwingit itu tidak terjadi, Koco Bunggolo. Cara yang bagaimana, Cindu Manik? Ya, aku harus mencari caranya. Iya, Nyi. Tapi Nyai mau kemana? Lihat itu. Hah? Mereka para pedagang. Sebagai pemasok kebutuhan sehari-hari ketemungan. Untung kebiasaan ini tidak dirubah. Aku akan masuk ke ketemungan bersama para pedagang itu. Tapi kan Nyai tidak membawa apa-apa. Ah, itu bisa diatur. Oh.
Bayu Samudra tidak sakit. Saya dan Adi Rawaka yang akan menghajarnya. Betul, Raden. Ah, tidak, bukan itu yang aku harapkan dari kalian. Yang aku tuntut dari kalian adalah kedisiplinan. Sebab, tanpa kedisiplinan dan kepatuhan, maka rencana aku akan gagal dan tidak akan sampai tujuan. Kami mengerti. Ayo jalan. Ayo, ayo jalan. Ayo, ayo jalan. Ayo, ayo. Siapa mereka? Ayo, kita lihat dulu apa yang mereka lakukan. Entahlah, kita belum tahu siapa mereka sebenarnya. Tapi menurut kabar orang, mereka bisa berubah-ubah menjadi Nyi Wingit. Hah? Mirip Nyi Wingit? Itulah yang akan kita selidiki siapa mereka sebenarnya. Benar. Cepat, cepat. Ayo, ayo. Tuan, ini orangnya. Hei,
Pandega Jaga melapor kepada bawahan. Kalian menyuruh seorang perempuan mirip Nyi Wingit ke sini. Tidak, Raden. Kami ke sini hanya berdua. Iya, Raden, dengan siapapun juga, Raden. Jangan bohong kamu. Saya tidak mengerti, tapi tugas kita untuk mencari jawabannya. Iya. Ayo jawab. Maafkan kami, Nyi. Kami salah, Nyi. Kami telah melanggar janji. Enak saja minta maaf. Lihat itu. Mereka itu luka-luka. Mereka mengalami apa yang kalian alami di sana. Apa kalian tidak kasihan pada mereka? Maafkan kami, iya, Nyi. Kalian harus ikut aku menghadap Raden Sombo dan saudara tua kalian Rawaka dan Rawakita. Jangan, Nyi. Ampun. Ikut aku. Jangan, Nyi. Dan tegaknya keadilan yang tidak memihak. Iya, Yunda. Dan yang pasti, mereka tidak tahu menahu tentang kasus Tugu Wasesa, Dinda. Iya, Yunda Ratu. Itu artinya, kasus Tugu Wasesa murni karena kejahilan Ratu Gedeng Permoni. Bukan karena kekecewaan atau rongrongan yang datang dari dalam negeri. Iya, Yunda.
Dinda mau kemana lagi? Dinda masih ingin jalan-jalan atau kita kembali ke keraton? Cukup, Yunda. Kita kembali ke keraton saja. Tanpa rungu, putar haluan. Kita kembali ke keraton. Kamu takut? Dan kamu tidak peduli dengan keadaan ibu yang masih ada di dalam katung munggungan? Lalu kamu kabur ke sini ketika mendengar prajurit-prajurit itu berteriak menyebut nama ibu? Tidak, Danayu. Tidak. Tidak. Tapi kamu pulang sendiri. Bicara yang jelas. Atau ku gambar kamu. Iya, Ki. Iya, tapi... Iya, apa? Raden, tolonglah saya, Raden. Saya ingin cerita, tapi... Tapi apa? Kenapa kamu berbelit-belit? Awas. Kalau ada apa-apa dengan ibu... Sudah, cukup. Bagaimana dia bisa bicara? Kalau kakek dan ibu terus-menerus bicara... Sudah, biar Nanda saja yang menangani. Ayo, ayo. Terima kasih, Raden. Nah, sekarang katakan, kenapa kamu kabur? Sebelum menunggu ibu, keluar dari katung munggungan. Apa ada yang membuatmu takut? Atau... Iya, Raden. Ada satu bisikan aneh yang mendorong saya untuk kabur. Bisikan apa itu? Saya tidak tahu pasti, Raden. Tapi suaranya sangat berwibawa sekali. Perempuan itu ke sana! Ke arena latihan! Iya! Dia seperti diwingit! Apa yang terjadi dengan diwingit? Apa yang harus saya lakukan? Cepat kabur. Dia ingin aku yang mengurus. Hei, siapa ini? Hei, bagaimana dengan Niringit? Bukankah saya harus menunggu Niringit keluar? Cepat kabur atau prajurit menangkapmu. Tidak, pokoknya saya harus menunggu Niringit keluar. Dasar. Melaju. Saya tidak ingat apa-apa lagi. Saya hanya mendengar suara prajurit yang berteriak-teriak menyebut-nyebut kereta iblis. Kereta iblis? Iya, Dena. Ah, bohong dia. Diam dulu, Ken. Hei, kau tidak lihat siapa dia? Tidak, Raden. Dan tahu-tahu, kereta yang kamu bawa pulang melaju sampai ke sini. Iya, Raden. Ya sudah, kamu boleh keluar. Terima kasih, Raden. Mohon pamit, Raden. Sudah jelas, ini semua pasti campur tangan Setro Gondomayit. Campur tangan Setro Gondomayit? Entah siapa yang melakukan. Yang pasti, nenek dan keretanya telah diselamatkan dari prajurit-prajurit Ketemugungan. Kalau memang itu yang terjadi, kenapa sampai sekarang Wingit belum pulang? Hah? Aku sudah pulang, Surolangu. Ibu... Betulkan apa yang saya bilang? Ayo. Kekuatan gaib mata belo yang telah menghantar ibu ke kamar ini. Ibu tidak apa-apa. Tantri, dan kamu Surolangu. Cerita kusir kereta itu benar. Ratu Gedeng Permoni melalui tangan mata belo telah menyelamatkanku. Dan kusir itu dari para prajurit Ratu Menggungan. Kalian percaya kan? Iya, Bu. Percaya. Percaya. Lalu, bagaimana dengan Bayu Samudro, Nek? Ia segar bugar. Tidak seperti yang dikabarkan Surolangu. Segar bugar? Segar bugar. Tapi kata Bapak, ia sedang sekarat, Bu. Ia bohong. Tapi kusir yang bawa tabib tananku itu yang bicara pada aku, Nyi. Tapi kenapa kamu percaya begitu saja berita itu? Maaf, Nyi. Aku mengaku salah. Sekarang, dengar berita yang paling penting. Berita mengenai apa, Bu? Bayu Samudro dan Ayu Sekapsari akan segera menikah. Mereka sedang mencari hari baik.
Itu berarti Bayu Sabdro akan dikukuhkan menjadi Temenggung. Sama saja dengan hancurnya harapan saya menjadi pewaris Katemenggungan. Tidak, Raden. Kenapa tidak? Perkawinan Bayu Samudro dan Ayu Sekapsari justru akan melapangkan jalan Raden ke Katemenggungan. Apa alasannya, Nek? Karena dengan terlaksananya perkawinan itu, maka kutu kedua Niwingi terlaksana. Bayu Samudro mengawini ibu kandungnya sendiri. Dan begitu mereka menikah, maka bencana terjadi. Dan ketika bencana itu terjadi, maka muncullah sosok penyelamat Katemenggungan. Ialah Raden Seto Satrio, cucu Wingit. Ya, Nenek benar. Satrio Panilih yang akan muncul di tengah kemelut Katemenggungan. Kenapa kalian menangkap kami? Kenapa kalian mengarah-arah kami? Hei, kamu ingin tahu kesalahan kamu? Tanya itu pada Temenggung barumu. Kesalahanmu, karena kamu sudah mengawini ibu kandungmu sendiri. Dinda Ayu Sekasari, ibu kandungku. Tanyakan itu pada Bunda Ayu Sekasari yang sekarang sedang menangisi dosa-dosanya karena dia jatuh cinta pada anak kandungnya sendiri. Tanyakan padanya. Tidak. Tidak. Bunda, haruskah Seto Satrio yang menjelaskannya? Tidak. Tidak. Haruskah saya menjelaskannya, Bunda? Biar aku saja yang menjelaskannya. Perhatikan Bayu Sabudro. Dengarkan apa kata pengantin wanita. Benar, Kak Dinda? Iya, benar. Khawatir, apa yang Raden bayangkan akan menjadi kenyataan. Iya, Nek, saya yakin itu. Kalian ini bagaimana? Apa yang bisa kuharapkan dari kalian kalau belum apa-apa kalian bertindak semaunya sendiri? Minta maaf itu mudah. Tapi apa jadinya kalau sampai Katemenggungan tahu bahwa kalian mata-mataku? Dan apa jadinya kalau sampai Katemenggungan tahu tempat persembunyianku hanya karena kalian? Semua itu bukan karena kesalahan kami, Raden. Lalu karena kesalahan siapa? Kesalahan perempuan yang disebut Niwingit oleh para prajurit Katemenggungan. Niwingit? Iya, Raden. Kenapa kamu bisa sebut-sebut nama Niwingit? Apa kalian tahu siapa Niwingit itu sebenarnya?
Tidak tahu, Raden. Tapi Niewingit itulah yang menyebabkan penyamaran kami terbongkar. Bagaimana Niewingit bisa terlibat dalam penyamaran kalian? Tidak tahu, Raden. Tahu-tahu dia ikut masuk dengan menjogok penjaga. Dan kami tidak tahu kemana dia pergi. Lalu terjadi keributan dan kami ditangkap. Dan pukulan bertubi-tubi dari pandai gajaga membuat penyamaran jadi terbongkar. Tapi aku tetap heran. Kenapa Niewingit nekat datang ke Katumunggungan? Sama seperti yang kita lakukan. Mencari informasi tentang keadaan Bayu Samudro dan tentang perkembangan Katumunggungan. Kalau Wingit berjuang untuk Seto Satrio, maka ibu juga akan berjuang untuk Raden. Sudahlah, Bu. Perjuangan ibu sudah cukup. Tidak. Ibu akan kembali berjuang. Ibu akan menyamar masuk ke Katumunggungan. Dan ibu sendiri akan membunuh Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro. Tidak, Bu. Saya tidak mau ibu nekat datang ke Katumunggungan. Itu bahaya besar kalau ibu ke sana. Ibu akan pura-pura minta maaf pada Ayu Sekarsari. Tidak mungkin, Bu. Atau ibu akan menyamar sebagai bakau jamu? Dengan jamu akan kuracuni mereka. Itu lebih tidak mungkin lagi, Bu. Tidak mudah masuk ke Katumunggungan, apalagi setelah peristiwa Wingit. Lalu apa yang harus ibu lakukan? Haruskah ibu diam dan tidak berbuat apa-apa? Jangan khawatir, Denayu. Apa yang Denayu inginkan, Rawakala yang akan melaksanakannya. Tapi, sebelum melaksanakan tugas, izinkan saya untuk menghukum adik saya yang salah langkah. Iya, Raden Ayu. Biar saya hajar dia. Tidak, Rawaka. Rupaka dan Rupakira tidak bersalah. Keadaan yang membuat mereka menjadi seperti itu. Tidak. Tidak ada yang perlu disalahkan. Terima kasih, Raden Ayu. Pengampunan inilah yang sangat kami harapkan. Ampun, Raden. Ada sesuatu yang harus saya laporkan. Laporkan apa? Ada seorang pendekar yang menerobos memaksa masuk ingin menemui Raden. Siapa namanya? Itulah, Raden. Dia tidak menyebutkan namanya. Juga dari mana dia berasal. Sekarang ada di mana? Sekarang sedang tertahan di pintu gerbang, Raden. Saya tahu kenapa Raden bersembunyi di pesanggrahan ini. Guru. Tenang. Saya datang kemari untuk membantumu, Raden. Terima kasih, Guru. Tapi... Raden, sudah lebih dari 5 tahun kita tidak bertemu. Apakah Raden tidak mau mengajak guru-guru ini masuk ke dalam? Maaf, Guru. Maaf. Mari silakan masuk. Masih belum bisa kita bebaskan. Lalu bagaimana kita harus membebaskannya, Yunda? Inilah yang sedang Yunda pikirkan. Menugaskan Tapak Dento dan tentara Bala Lampor ke Setro Gondomayit berarti perang terbuka dengan Ratu Gedeng Permoni terjadi. Ini tidak Yunda inginkan. Bagaimana kalau kita kirim utusan Senopati Karang Prakoso, Pening Utomo, dan Kembang Lor, Yunda? Tidak mungkin. Mereka masih buta sama sekali dengan keadaan peta kekuatan Setro Gondomayit. Jadi apa yang harus kita lakukan, Yunda? Yunda akan melihat dulu apa yang terjadi di Setro Gondomayit. Gedeng Permoni.
Ayo, laporkan apa yang kamu lihat. Raden Sombo dan ibundanya Raden Ayu Loro Andini berada di desa Sodogati. Sodogati? Iya, Raden Ayu. Lalu apa lagi yang kamu lihat? Bergabungnya seorang laki-laki perkasa yang dipanggil guru oleh Raden Sombo dan Ayu. Guru? Benar, Den Ayu. Itu berarti Ki Condromowo, Ibu. Ki Condromowo? Sebab sepengetahuan saya, Kanda Sombo hanya memanggil guru kepada Ki Condromowo. Dengan bergabungnya Ki Condromowo pada rakandamu Sombo, berarti rakandamu menjadi lebih kuat, begitu? Iya, Ibu. Kanda menjadi punya agul-agul yang bisa diandalkan. Masih ada yang harus saya laporkan. Apalagi? Raden Sombo juga punya jagoan-jagoan tangguh. Siapa mereka? Mereka dipanggil dengan nama Rawaka, Rawakira, dan Rupaka, Rupakira, Raden. Itu pendekar dari Rawapening. Nenek mengenal mereka? Kenal sih tidak, tapi nama mereka sebagai pendekar cukup terkenal. Aku sempat berpikir untuk minta bantuan pada mereka saat Raden gagal menyerbu Katumenggungan. Lalu apa kehebatan dari para pendekar bayaran dari Rawapening itu, Nek? Mereka punya prajurit siluman yang keluar dari tombak mereka. Dan mereka tidak bisa mati. Dan kalau mereka dilukai, mereka akan berkembang menjadi 2 kali lipat. Dan kalau 2 kali lipat itu dilukai juga, maka akan berkembang lagi. Dan begitu seterusnya. Ini luar biasa. Lalu apa jadinya nanti kalau kita harus berhadapan dengan Raden Sombo, dengan Rawaka, dan Rupakira? Tidak tahu, Ki. Tapi saranku, kita harus berusaha menghindar untuk tidak berhadapan dengan mereka. Bagaimana kita bisa menghindar kalau cucu kita dan Raden Sombo sama-sama menginginkan kursi Katumenggungan? Itu tugas kamu, Ki. Tugas kamu mencari tahu bagaimana caranya untuk mengalahkan para prajurit siluman yang keluar dari tombak para pendekar Rawapening itu. Loh, kok aku? Kenapa? Kamu keberatan dengan tugas yang kuberikan? Ya, tentu saja tidak. Tapi kenapa harus aku? Kalau kenapa bukan aku? Kamu, lalu siapa lagi, Ki? Kita di sini sudah punya tugas masing-masing. Aku jadi penghubung antara Gisikan dengan Setro Gondomayit. Aku juga jadi mata-mata, pengintai dan penaksir kekuatan lawan. Tapi kamu, apa yang kamu berikan untuk perjuangan cucumu? Malah enakan-enakan tidur, makan minum, dan memperbesar perutmu yang sudah ketemukan itu. Kamu terlalu menyakiti hatiku, Nyi. Tidak seharusnya kamu bicara seperti itu. Aku punya andil membangun Gisikan ini, Nyi. Andilku besar sekali. Kalau kamu merasa punya andil, sebutkan apa? Raden, ini ada hubungannya dengan si Lolo Hutan. Dan juga ada hubungannya dengan Ratu Branga. Juga ada hubungannya dengan pembangunan Gisikan ini. Lalu apakah kakek akan membuka semua aib ini hanya untuk menunjukkan andil kakekmu ini? Tidak, Kek, tidak. Kakek tidak perlu mengungkapkan hal itu lagi. Nenek boleh saja tidak mengakui andil itu, tapi saya sangat mengakuinya, Kek. Saya sangat mengakuinya. Tanpa andil kakek, apa yang ada sekarang ini tidak akan pernah ada artinya. Terima kasih kalau begitu. Kalau kamu mengakuinya, terima kasih. Tapi tidak, Kek, cukup. Mari kita ke dalam. Ayo. Hei, apa ini? Kita belum selesai bicara. Sudah. Raden, tunggu. Ibu. Maaf kalau pertemuan ini tidak terarah. Kalian boleh pergi. Mohon maaf, Raden. Iya. Aku sakit hati. Sakit hati, cucuku. Kenapa nenekmu selalu menganggap aku ini orang tak berguna? Saya tahu, Kek, saya tahu. Sekarang minum dulu. Tapi akan menjadi sangat memalukan kalau hanya karena kesal kakek membongkar rahasia ngibri saya dengan Ratu Branga. Saya tidak mau kalau orang tahu semua kekayaan ini karena saya memuja, Kek. Iya, hampir. Hampir saja terlepas. Tapi kamu tahu kan, kakek punya andil. Katakan dulu, andil apa yang kamu berikan, Ki? Oh, jadi kamu ingin tahu apa andilku? Iya. Oh, sekarang kamu dengar baik-baik dan tolong jawab pertanyaanku. Siapa yang memberikan bekal kepada Seto Satrio, cucu kita, sehingga dapat bertemu dengan Nyi Branga? Aku, Nyi, aku. Karena bekal yang aku berikan itulah cucu kita bisa bertemu dengan Nyi Branga. Nyi Branga memberikan keping-keping emasnya untuk membangun Gisikan ini. Paham? Itulah andilnya jasaku, Nyi. Jasaku. Jadi aku tidak sekedar tidur, makan, minum hanya untuk membesarkan tubuhku ini. Aku juga berjuang, Nyi. Dan sekarang aku akan kembali berjuang. Berjuang untuk mengetahui rahasia
kematian dan kekalahan prajurit siluman yang keluar dari ujung tombak para pendekar bayaran dari Rawa Bening itu. Selamat tinggal. Bapak mau kemana? Aku akan pergi, dan aku tidak akan kembali sebelum mendapatkan rahasia bagaimana bisa mengalahkan para prajurit siluman itu agar bisa mati. Tapi, Pak, biarkan saja. Kek, kakek, tunggu, kek. Sana. Ibu ini bagaimana? Apa ibu tidak kasihan sedikit pun sama bapak? Bapak sekarang pergi. Pergi karena kesal, karena malu, karena merasa harga dirinya diinjak-injak. Biarkan saja, nanti juga kembali. Ibu kenapa harus selalu begini? Setro Gondomayo.
berarti dirubah atau dibentuk menjadi makhluk yang sangat buas dan bernaluri pembunuh Dinda. Tidak, jangan. Itulah sebabnya, sebelum terlambat, Yunda terpaksa menugaskan Tapak Dento untuk membebaskan Tugu Asesa dari permainan berbahaya Ratu Gedeng Permoni. Kelihatannya sudah saatnya kalau kita mulai bicara tentang hari pernikahan kita. Kenapa harus buru-buru, Dinda? Apalagi yang ditunggu? Apa kata para sepuh dan para nayaka nanti kalau kita tidak segera memastikan hari pernikahan kita? Kalau begitu, Kanda harus membicarakan rencana ini kepada orang tua Kanda. Itu memang kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Dan kalau perlu, apa salahnya kalau kita ke Randu Alas bersama? Dinda mau ikut?